activities today. Amin. Okay, before we come to the our agendas, firstly, I would like to greet one by one the honorable observer from Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Bapak, the distinguished principal and vice principal of SD Islam Al-Azhar, Borivor, Sumarekon, Bekasi, Bapak Muhammad Yatim, MPD, and Bapak Haji Jainal Arifin, SPD. The Honorable Head of Education Department of North Bekasi, Ibu Dr. Randa Yati Suharyati, MPD. Yang kami hormati perwakilan Yayasan Syar Bangsa, Bapak Ardana. Yang kami hormati Ketua Jamiah SD Islam Al-Azhar 44 Kota Bekasi, Bunda Vika Fitriani, ST, SH, MKN. Yang kami harapkan keberkahan ilmunya guru-guru tercinta kami, Guru SDIA 44 Kota Bekasi. Dan tidak lupa juga yang kami sayangi ayah dan bunda selaku orang tua murid SDIA 44 Kota Bekasi. Selamat pagi hadirin. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Kalau sehat, kita senyum dulu yuk. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih. Satu kebanggaan bagi kami dapat jadi MC dalam acara pada pagi hari ini. Sabtu, 24 Februari 2024, yaitu acara Puncak Tema Kelas 3. Ya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devania Masri Prinsela dan teman saya Rasya Adiasta Praja. First of all, let's thank to Allah for his blessing and guidance, so we can get together here to attend the third grade Puncak Tema event with the theme Family is the key for us to grow and learn. May always be to our beloved Prophet, the greatest man on earth, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His family, friends, and his true followers until the end of the world. As a master of ceremony, we would like to read our today's agendas. The first agenda is the opening. The second is ikrar. The third is the dua. The fourth is tahfiz. The fifth are singing the national anthem and Mars Al-Azhar. The sixth is speak from the principal of SD Islam Al-Azhar 44 Sumarekon Bekasi. The seventh is the speech from Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. The eighth is students' performance. The ninth is the speech from Jamiah of SD Islam Al-Azhar 44 Sumarekon Bekasi. The tenth is ISBD's performance. 11 is the speech from Yayasan Syiar Bangsa. 12 is the speech from the head of education department of North Bekasi. And for the next, please continue, Prinsela. Okay, Rasya. 13, penampilan musikalisasi puisi.
14, penampilan tarian Sajonjo. 15, penampilan ensemble Pianika dan paduan suara lagu satu-satu. 16, penampilan tarian Dreamers. 17, lomba kreativitas keluarga. 18, pengumuman pemenang lomba. 19, bernyanyi bersama dengan lagu yang berjudul Harta yang Paling Berharga. 20, foto bersama. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman dan para hadirin. Agenda berikutnya yaitu pembacaan ikrar dan doa anak soleh yang akan dipimpin oleh Kaisa Hanifah Sani dan Abrizam Jahransyah. Kepada Kais dan Izam, kami persilahkan. Hadirin, kami mohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih Izam dan Kais. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Semoga doa-doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Penampilan berikutnya yaitu tahfiz yang akan dibawakan oleh Naila, Arsaka, dan Alia. Kepada teman-teman, kami persilahkan. Sadaqallahul Azim. Terima kasih teman-teman semua. Masya Allah, kita baru saja mendengar suara lantunan yang sangat merdu sekali. Baiklah, agenda berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar yang akan dipimpin oleh Pintam Cintaga Asmawirawan. Kepada Pintam, kami persilahkan. Dan untuk para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Thank you so much, Mr. Suarjo, for the great speech. By the way, Princella, just for your information, that we are going to have lots of fun and attractive performance today. Do you know about that? Oh, really, Rasha? I'm so curious. So, after this, what's the next, yeah? The next agenda is Melayu Dance, which will be done by dancer team. And please welcome the dancer team. Thank you for the speech. And in a moment, we will witness a performance of ISBD team. For ISBD team, please welcome to the stage. Baik, terima kasih Ibu Yati Suhayanti atas waktu dan sambutannya. Oke, kita ke acara berikutnya. Tetapi sebelum kita lanjut, aku juga punya pantun loh Rasha. Kamu mau dengar gak nih? Nanti bilang cakep ya. Oh ya, coba dong. Aku mau dengar pantunnya nih. Jalan-jalan ke kota Kediri. Melihat mawar merah sekali. Acara berikutnya di hari ini yaitu penampilan drama musikalisasi puisi. Selanjutnya penampilan yang tidak kalah kerennya nih. Mari kita saksikan bersama. Penampilan dari tarian Sajojo yang akan dibawakan oleh tim dari Sajojo. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut tim dari Sajojo. Biasa teman-teman, sangat kompak dan serasi sekali ya penampilannya. Kita lanjut acara berikutnya yaitu penampilan tari Dreamers yang akan dibawakan oleh tim tari.
kepada teman-teman tim tari dari Mars, silakan bersiap-siap dan kami persilakan. What a wonderful performance, guys! I was really amazed. How do you think, Raja, about those performances? I think that was really cool, Pencela. Yeah, hopefully I can do like that too. Okay. All right. Now we are going to the next. Our next agenda is the Family Creativity Competition. However, before we start the competition, let's call our guide together that will share us the details regarding this competition. By the way, who can help us ya? I think Miss Yosi. Miss Yosi, ayo Miss. Main yuk, kita seru-seruan yuk Miss. Oke, terima kasih Rasha. Terima kasih Princella. Wah, seru banget ya Rasha. Lama bersama Miss Yosi dan pesertanya. Tidak terasa sekali. Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan gembira dan penuh semangat. Baiklah para hadirin semua, sampailah kita di akhir pada acara siang ini, yaitu penutup. Untuk itu, mari kita tutup bersama kegiatan pada siang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dilanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah nanas, buah ceri, cakep. Dicampur gula, enak rasanya, cakep. Cukup sekian acara hari ini. Sampai jumpa di puncak tema selanjutnya. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.